Jumpa lagi dengan saya, Bu Ana Cindy Rohmawati, dengan materi memaknai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu hukum atau sebuah aturan yang mengatur warga negaranya. Negara Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang beraneka ragam, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Peraturan perundang-undangan yang dibawanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Jadi di sini peraturan perundang-undangan ada yang memiliki kedudukan yang tertinggi dan kedudukan yang terendah. Di dalam perundang-undangan berisi sebuah perintah dan larangan. Perintah dan larangan pada hakikatnya untuk membentuk warga negara yang baik. Kita bayangkan jika suatu negara tidak memiliki undang-undang, apa yang akan terjadi? Negara akan kacau, ketentraman tidak akan terwujud. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah peraturan. Di Indonesia, peraturan yang tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembukaan, batang tubuh, dan penjelas. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, yakni dalam pasal-pasalnya. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Badan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi, maka peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan. Setelah Undang-Undang Dasar 45, ada yang namanya TAP MPR, ketetapan MPR. Di sini ada ketetapan MPR dan ada keputusan MPR. Apa bedanya? Kalau ketetapan MPR mencakup ke dalam dan keluar, sedangkan keputusan MPR hanya ke dalam saja, keanggotanya saja. Jelas bahwa keputusan dan ketetapan memiliki peranan yang lebih besar ketetapan. Setelah ketetapan MPR, kita masuk ke dalam yang namanya Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bagaimana Perpu bisa terbentuk? Perpu merupakan salah satu undang-undang yang dibuat oleh Presiden sebagai pengganti undang-undang. Kedudukannya hampir sama dengan undang-undang. Di bawahnya Perpu ada yang namanya PP, Peraturan Pemerintah. Ini masih tetap dibuat oleh pemerintah. Di dalam PP ini mengatur tentang ketatanegaraan, lembaga-lembaga negara yang ada di dalamnya, tugas dan fungsinya antar lembaga. Selain PP, ada yang namanya Perpres, Peraturan Presiden. Peraturan Presiden ini
dibuat oleh presiden. Kita ketahui bersama, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedudukannya hampir sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif, tetapi keduanya tidak boleh saling menjatuhkan, harus saling bekerja sama. Itulah hubungan antara presiden dengan DPR. Presiden dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh menteri. Menteri diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada presiden. Menteri menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai membantu presiden. Karena menteri ini meliputi beberapa bidang yang tidak mungkin dilaksanakan oleh presiden seorang diri. Maka diperlukan pembantunya, yaitu seorang menteri. Ada menteri agama, menteri sosial, yang masing-masing diharapkan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan job description-nya masing-masing. Setelah peraturan presiden, turun perda provinsi, peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi itu sebuah peraturan yang dibuat oleh gubernur. Perda provinsi dengan perda kabupaten atau kota erat kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah di negara Indonesia. Kita tahu, hakikat dari otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan dari pusat ke daerah. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh daerah, yaitu membuat sebuah peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Daerah boleh membuat sebuah peraturan sesuai dengan kondisinya daerahnya masing-masing. Perda provinsi dan perda kabupaten atau kota itu dibuat oleh gubernur dan wali kota atau bupati setempat. Gubernur, bupati, wali kota, dan staf-stafnya berhak merumuskan sebuah kebijakan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Tapi dengan satu syarat tadi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sesuai dengan asas otonomi daerah, yaitu desentralisasi. Tata urutan perundang-undangan, di mana tadi ada 7 undang-undang yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. TAP MPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kabupaten, atau Perda Kota. Kita sebagai warga negara harus menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan itu dibuat semata-mata untuk menjadikan warga negara yang baik. Jika warga negaranya sudah terbentuk dengan baik, maka tujuan negara akan terwujud pula. Kepatuhan terhadap hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Semua harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia ada berbagai macam. Menurut bentuknya, hukum dibedakan menjadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum di dalamnya berisi perintah dan larangan. Semua orang wajib tunduk dan patuh kepada hukum.
ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum agraria, hukum waris, dan masih banyak hukum yang mengatur negara Indonesia. Berkaitan dengan hukum, saya akan membahas tentang hukum tertib berlalu lintas. Sekarang ini, orang tua sering mempermudah anaknya untuk membawa motor. Walaupun administrasi pada anak tersebut belum terpenuhi. SIM belum cukup usia. Tetapi pada kenyataannya, orang tua membawai anak tersebut sepeda motor untuk pergi ke sekolah. Alasannya juga begitu variatif. Lantaran orang tua sibuk bekerja, tidak sempat mengantarkan anak sekolah. Akhirnya anak diberikan motor. Tetapi pada kenyataannya sekarang, tingkat kecelakaan yang oleh pelajar itu angkanya tinggi sekali. Bahkan ini ada sebuah wacana. Untuk syarat memiliki SIM itu usia 17 tahun, Kak. Ya, ini 17 tahun usia anak SMA. Tetapi pada kenyataannya, untuk anak SMP sudah banyak sekali yang bawa motor. Ini akan segera ditindaklanjuti bahwa SIM bisa diperuntukkan untuk anak SMP. Karena tadi banyak anak SMP yang bawa motor. Tetapi masih banyak kontradiksi karena belum cukup umur atau bagaimana. Tetapi daripada tidak memiliki SIM, maka pemerintah juga mempertimbangkan untuk anak SMP bisa dibuatkan untuk SIM. Jadi tidak lagi 17 tahun, mungkin 14 tahun SIM bisa dibuatkan. Tapi ini masih berupa wacana. Tertib berlalu lintas itu meliputi pemakaian atribut lengkap selama di perjalanan. Mulai dari helm, kelengkapan kendaraan, sepeda motor memakai helm, mobil memakai sabuk pengaman. Sekarang ini bahkan di kota-kota besar memasang CCTV untuk di lampu merah itu. Karena apa? Di sini bisa memonitor tingkat kesalahan oleh pemakai jalan. Yang terakhir tentang sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Kita sebagai warga negara boleh mengkritisi terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan yang sudah tidak sesuai lagi boleh ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan zamannya. Tetapi dalam mengkritisi harus menggunakan dokumen yang lengkap. Mengapa undang-undang tersebut sampai ditinjau ulang? Kita tidak boleh asal mengkritisi. Peraturan perundang-undangan nasional itu dibuat agar warga negara Indonesia menjadi lebih baik. Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan. Di antaranya yang pertama, mengadakan kajian, seminar untuk meninjau peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Selain itu, bisa melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia. Setelah diadakan diskusi, penelitian, maka kita diperbolehkan untuk mengajukan aspirasi kita. Menyampaikan aspirasi bisa melalui secara langsung atau tidak langsung kepada pihak yang berlaku. Sini tidak terlepas dari prosedur. Demikian hal yang bisa saya sampaikan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.